Hari ini gue bakalan mainin game 17-an. Dalam rangka HUT RI yang ke-74, kalian pada main game 17-an yang mana nih? Di dalam game yang satu ini ada namanya game pilih permainan yang tarik tambang, balap karung, panjat pinang, dan paku dalam botol. Yuk, mari kita coba mainin gamenya satu-satu. Okay. Game tarik tambang. Tekan tombol tarik ada tutorialnya sebanyak mungkin untuk menarik talinya dan kalahkan lawanmu. Okay, berarti gua harus mencet tombol tariknya dengan cepat. Satu dua. Ayo. Pencet. Aduh, ditarik lagi sama dia. Makin cepat tariknya. Hore, yes. Kamu hebat. Gua menang di sini. Dan di sini gua akan mencoba bermain game balap karungnya. Game balap karung. Oh. Lompatlah dan hindarilah lawanmu agar kamu bisa mencapai finish. 3, 2, 1. Oke. Oh, harus balap. Oh, ada orang di depan. Gue ke kiri. Oke, ke kanan. Kanan lagi. Ke kiri. Nice. Harusnya tuh balap karung satu garis doang ya. Tapi ya udahlah. Di dalam game ini seperti ini. Jadi kita harus menghindari orang-orang yang ada di depan kita. Oke, terus. Lanjut. Oke, apakah gue bisa menang dalam game yang satu ini? Ke kanan. Kiri. Kanan. Kiri lagi. Kanan dua kali. Kiri lagi. Berapa meter nih lari karungnya nih? Oke, semakin cepat. Kiri dua kali. Nice. Kanan dua kali. Kiri sekali. Sekali lagi ke kiri. Ke kanan. Wow, panjang juga nih. Kanan dua kali lagi. Udah 200 meter aja nih. Kiri lagi. Kanan. Kanan lagi. Kiri dua kali. Kanan dua kali. Kiri lagi. Kiri lagi. Kanan dua kali. Wah, makin cepat. Oke. Lagi. Oke, kanan, kiri, enggak, kanan, oke, kiri lagi, kiri, kanan, buset, 350-an ke atas, masih sampai berapa sih ini, gila, makin cepet banget, oke, Apakah ini harus lari sejauh mungkin? Wow. Oke, sampai kapan gue bisa bertahan? Kita lihat saja. Wow, 500 meter. Gila lo guys, 500 meter balap karung. Oke, ada game yang lain lagi. Ada panjat pinang. Ya udah, kita coba. Panjatlah pinang tersebut dan hindarilah barang-barang yang terjatuh. 3, 2, 1. Oke, mari kita panjat. Panjat. Naik terus. Oh, barangnya sebelah kanan. Jadi pilihan gua tuh kiri dan kanan. Oke. Nice. Naik terus. Terus, pasti sebelah kanan nih, kan? Barangnya sebelah kanan. Oke, terus naik. Oh, sebelah kiri barangnya. Terus. Oh, nggak ada barang lagi. Sip. Kamu hebat. Selesai juga game yang satu ini. Dan game yang terakhir yaitu paku dalam botol. Oke, mari kita coba mainin paku dalam botol.
Masukkanlah paku ke dalam botol dengan memperhatikan petunjuk yang bergerak-gerak. 3, 2, 1. Oke, mari kita coba. Turun. Aduh. Coba lain kali ya. Gua kalah. Wah, nggak bisa nih. Oke. Satu. Mari kita coba lebih serius lagi. Op, nice. Gua menang. Hore, kamu hebat. Sekian dulu guys dari game yang satu ini. Seperti yang kalian lihat, gua udah memainkan tarik tambang, balap karung, panjat pinang, dan game yang terakhirnya itu yaitu paku dalam botol. Jangan lupa untuk dikasih like untuk video kali ini, di-share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa untuk di-subscribe bagi yang belum subscribe. Karena dengan begitu kalian telah mensupport gua dan channel Kutu Coklat ini untuk lebih berkembang lagi. Sampai jumpa di next video. Dadah!